Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita akan ngebikin si poinnya itu ada banyak tanpa membuat satu-satu, ya kan? Yaitu dengan namanya prefab. Berarti si hexagon ini kita kasih nama dulu deh, hexagon object point. Jadah, object point ya kan, OP point. Nah, kita cara ngebikin prefab itu mudah banget, tinggal diseret ke dalam project teman-teman. Dari hierarki si object point di drag ke dalam project sini. Nah, kalau dia berubah warna jadi biru, dia ini udah jadi prefab. Nah, kalau udah jadi prefab, settingan semua yang ada di sini itu tersimpan di dalam sini. Nah, kalau kalian tambahin di sini, oh ini game ya. Gini deh. Ah, kurang gede. Cek-cek. Nah, sampai mana tadi? Kalian nambahin si prefab ya kan? Kan ini udah jadi prefab, settingan ini semua ada di dalam sini ya kan? Nah, kita tinggal drag ke dalam scene-nya dari project ya. Dari project kita taruh di scene-nya. Dah. Ini udah jadi si objek-objeknya ada di sini semua. Nambah-nambah-nambah. Kita coba play. Coba kita tabrakin. Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kayak gitu. Itu cara ngebikin prefab, teman-teman.